wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ngapain dah? Tapi aja, abang. Tapi Arya. dia grogi. Tapi abang ajak Rian nonton video Malaysia. Abang ajak Rian nonton video Malaysia. Okay. Jadi sebenarnya aku mau ngajakin ibu aku juga. Dan kemarin aku sempet-sempetin pulang. Dan hari ini ibu aku melanda sakit. Itu kalian bisa lihat, itu ibu aku di sana di depan. Ah, itu mama. Ibu aku lagi sakit, guys. Ibu aku lagi sakit. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. So guys, apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, dan Sabah sampai Merauke? Semoga hal kalian sehat, baik, dan sehat sejahtera semuanya. Dan terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang sudah menonton dan mengklik view video aku dan mensupport aku sampai sejauh ini. Ya, kemarin sesuai dengan janji aku, kemarin aku mau ngajakin ibu aku dan adik aku untuk membuat sebuah video. Dan kali ini aku akan menunaikan permintaan kalian semua. Dan kemarin ibu aku sakit dan aku hari ini gak bisa bareng ibu aku. Ibu aku lagi lemes gitu ya, masih sakit gitu. So guys, jadi di video kali ini adalah permintaan dari subscriber channel ini juga. Dan aku belum tonton lagi videonya. Dan aku bareng adik aku bernama siapa ya? Tawariyati. Masih jomblo kan? Gak pacaran kan? Masih dong. Ini kok pacar kita cita aneh. Dia pernah dengar gak lagu-lagu Malaysia? Atau ada suka gak lagu-lagu Malaysia? Suka dong, ada lagu suka lagu Malaysia. Oke, tunjukin sama mereka kalau Ria suka lagu Malaysia. Apa? Lagu apa? Lupa sih judulnya, tapi saya ingat liriknya. Apa liriknya? Adakah sesayang luka? Nah guys, jadi di video kali ini kita akan coba tonton dari video Skyron Malaysia. Ini videonya belum lagi gua tonton dan aku tonton bareng adik aku. Oke, seperti biasa 3, 2, 1 mulai. Boom. Emang betul suka sama Malaysia? Suka banget, tapi iya. Gak pernah kesana. Gak pernah kesana? Dia suka tapi gak pernah kesana guys, oke okay. So aku belum ada tonton video ini lagi. Dan aku langsung ngajak adik aku sendiri gitu ya, mumpung ada kesempatan. Dan kemarin aku langsung pulang ke rumah gitu ya, mumpung ada libur gitu. Dan selamat semuanya bagi teman-teman semuanya yang merayakan tahun baru. Dan selamat tahun baru bagi kita semuanya gitu. Skyron Malaysia. Kuala Lumpur 2020 guys. Skyron Visual Experience. Jadi ini cerita pakai drone ya. Gua rekomendasi banget sih kalau video-videonya Bang Skyron ini gitu loh. Wow, gila. Keren. Keren dari mana? Keren emang tahu keren apa? Enggak sih, cuma nengok dari videonya aja. Gaya guys. Itu menara apa namanya? Nggak tahu, belum pernah ke sana. Karena abang nggak mau ngajak ke sana. Petronas kembar, menara kembar ya. Abang pernah ke sana nggak sih? Belum pernah. Sama. Semoga aja dapat jodoh. Amin. Malah, semoga dapat jodoh malah. Siap. Oke. Okay. Biar bisa abang ajak Ria main-main sana sama mama main-main sana ya. Okay. So guys, dari doain guys ya, moga-moga jodoh gua ada di negara Malaysia gitu. Biar bisa bawa keluarga Malaysia gitu ya, main-main ke Malaysia gitu. Oh, ini lapangan Pemuda Merdeka ini ya. Oh, di tempat kita ada cantik ini enggak? Enggak ada. Enggak dong. Yakin? Ini rumah cantik loh. Oh, cantik ya pemandangnya, bersih ya. Awas tar masuk mimpi. Enggak masuk mimpi.
Cantik gila gila. Ini video diambil sore hari nih ya, di sore hari ya. Jadi Ria kan udah tamat sekolah kan? Udah. Ada rencana kerja nggak? Ada. Rencana kerja mau kemana? Ke Malaysia, tapi mama nggak ngizinin. Mau jadi rencana adik aku kemarin mau kerja, mau lamar kerja ke negara Malaysia, tapi mama aku nggak ngizinin guys. Dia ini anak sayangan nih, anak nomor 2 ya, anak nomor 2 di keluarga ini dia anak sayangan guys. Abang ada lupa nih. Serius amat nih nanti nih. Apa? Abang ada lupa. Apa? Aku tuh anak ketiga. Anak ketiga. Sorry. Jahat nih abang, jahat nih. Sorry. Kalau ikut mama lebih seru enggak nih, Bang? Ikut mama kemana? Ikut nonton nih, heeh. Karena mama lagi sakit. Minta doa buat teman-teman semuanya, buat mama aku semoga cepat sehat gitu ya, selalu dan lindungi Allah. Karena kalau enggak salah mama pernah cari pengalaman di sini. Jadi kalau udah ikut video ini, so pasti tahu semua. Oh iya ya. Itu kereta api. Kereta apinya di layak di Jalan Selayang ya. Gila. Keren. Elit semua ya. Hah? Elit. Dia bisa tahu elit guys, gua juga nggak tahu. Dia bisa tahu elit gitu loh. Itu menara apa yang kembar tuh? Menara apa? Menara lupa apa? Lupa. Biasa jomblo guys. Itu bang Skyron siapa sih? Yang punya channel. Gila, pembangun udah banyak ini Mas ya. Asli dah, kebawa mimpi nih nanti malam. Kebawa mimpi guys. Panding orang cerita adanya dah. Sampai embun-embun udah sampai di awan itu, Pak. Menaranya paling tinggi itu ada ya, hampir 1 kiloan itu ada ya, menara yang paling tinggi gitu. Karena kemarin aku ada sempat riak juga gitu. Wow. Selesai belum ya? Belum, masih lama kok. Itu menara apa? Gak tahu. Petronas soalnya menara kembar. Itu Petronas Menara Kembar. Di sana mayoritasnya suku apa sih? Melayu. Oh, Melayu. Sama kayak kita Indonesia juga. Kalau di Indonesia itu mayoritas agamanya muslim gitu kan. Jadi tetangga Indonesia itu adalah Malaysia gitu. Oh iya. Cantik pemandangannya. Nah, itu dia menaranya. Itu menara kembar yang sering orang Indonesia kalau merantau ke sana, orang putus sering suka di sini gitu. Kitanya kapan? Gua enggak tahu jawab, guys. Gua enggak tahu jawab. sampai embun-embun sampai ya. Cantik nggak? Cantik banget. Tapi kok sampai terdiam gitu, nggak ada ngomongnya gitu? Halu dulu, ntar kenyataannya belakangan. Oh, halu dulu, menghayal dulu gitu, iya, menghayal dulu tahu. Guys, menghayal dulu ya. The Great Kuala Lumpur, Malaysia.
Menara Kembara terus tetap jadi apa ya, jadi ikon ya, tetap unggul gitu loh. Oke, okay, thanks for watching. So, jadi video sudah selesai, sekitar durasi itu sekitar hampir 10 menitan gitu loh. Jadi bagaimana tanggapan Ria? Yuk, tanggapan Ria dulu ya. Kita mau cari kesimpulan tanggapan adik aku sendiri ya. Cuma tanggapannya. Tanggapan aku sih bersyukur ya, karena abang udah punya waktu main ke rumah, sempat-sempatin buat video bareng aku. Walaupun mama lagi sakit gak bisa ikut, tapi gak apa-apa. Doain ya guys, mama dari mama kami cepat sembuh biar bisa ikut gabung seperti yang kalian inginkan. Ya, tanggapan dulu, aku mau tanggapan, kita mau denger tanggapan adik aku dulu ya. Kasih tanggapan tentang videonya gimana gitu. Videonya mantap sih, mantap banget. Terus aku pas ngelihat dari awal sampai akhir itu saya sih pengen kesana gitu, tapi abang minta doa dulu, katanya harus ada jodoh orang sana biar main-main di sana. So guys ya, jadi sampai di sini dulu video ini adalah video singkat. Ini kali pertama aku buat video di rumah bersama adik aku. Insyaallah ke depan nanti aku ada masa-masa libur lagi dan kita buat bareng ayah dan bareng ibu aku. So guys, jadi ya jangan lupa juga like, comment, subscribe, share video ini ke media-media sosial kan kami. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye bye.